Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabar anda di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah lomba tartil Al-Quran hadir kembali dan kita sudah memasuki di episode ke-14 ya. Dan insya Allah kita akan menampilkan kembali peserta-peserta yang tentunya sudah masuk dalam tahap awal. Nah, insya Allah di kesempatan ini masih bersama Ustaz Khairul Anhar Hafizullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar nih Ustaz? Alhamdulillah, tayyib. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah baik, di sesi pertama seperti biasa kita akan menampilkan 3 peserta. Yang pertama ada M. Muzakir dari Lombok Timur yang membaca surah An-Nisa ayat 59. Kemudian yang kedua ada Khairi Azmi Atifa dari Kabupaten Sijunjung membaca surah Al-Kahfi 1-5 dan juga yang ketiga ada Cinta Rizki Amanda Lubis dari Tapanuli Selatan yang membaca surah Al-Kahfi ayat 1-5. Dan berikut penampilannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على
الْعَذَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ya baik, Alhamdulillah sudah kita saksikan ketiga peserta di sesi pertama dan bagaimana koreksian dari Ustaz kita dan kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita baru saja menyaksikan dan mendengarkan tilawah dari ketiga peserta. Yang pertama ada saudara M. Muzakir ya, dari Lombok Timur, membaca surat An-Nisa ayat 59. Secara umum penilaian bagus, suaranya juga bagus, hanya sedikit ada koreksian atau komentar ya pada pelafalan beberapa huruf ya, seperti Ati'ullah wa Ati'ur Rasul. Sebenarnya huruf ta termasuk huruf isti'la yang pelafalannya tidak perlu melibatkan bibir. Bukan atii'u, bukan atii'u, tapi atii'ullah wa atii'ur rasul. Kemudian pada saat membaca wal yaumil akhir ra, pada saat kita berhenti pada huruf ra daripada kata al akhir, seyogianya itu dibaca dengan tarqiq. Tapi kedengarannya dan kelihatannya tadi adik Muzakir membacanya dengan tafkhim akhir gitu ya. Tapi secara umum bacaannya juga bagus ya. Selanjutnya ada Khairi Azmi Atifa ya. Ini saya catat tergolong anak-anak ya. Bersemangat sekali, saya sangat senang ya. Tidak ada komentar terhadap bacaannya kecuali hanya sedikit saja pada pelafalan kata kaburat pada huruf ta yang kedengarannya masih ada sofir. Kaburat kaburat kalimatan, tidak seperti itu. Yang benar adalah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Selanjutnya ada Cinta dari Tapsel, Cinta Rizki Amanda Lubis dari Tapsel, membaca surat Al-Kahfi ya. Ini juga sangat bagus ya. Cuman ada beberapa catatan, satu saja ini berhenti pada qayyima, kata qayyima. Syukurnya Cinta tadi berhenti pada, ada memberikan saktah pada iwaja ya, iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu ada sakta. Sudah betul bacaannya, hanya saja pada kata qayyima sebenarnya sana tidak ada tanda waqaf ya. Tapi kalau berhenti di situ pun hati-hati tidak memberi sakta, karena maknanya bisa berubah. Maksudnya berubah di sini dari segi konteks internal ayat itu menyatakan bahwa Allah menurunkan kepada hambanya kitab yang tidak ada bengkoknya. Dia kitab itu lurus. Tapi kalau dibaca iwajan qayyiman itu jadi lurus dan bengkok.
Nah, ini bisa merusak makna. Saran saya, berhentilah pada akhir ayat itu, karena meskipun di atasnya ada kata sakta, dia adalah ujung ayat, ya. Boleh. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti di situ. Kemudian dilanjutkan lagi. Qayyiman liyunzira, itu boleh, ya. Atau kalau mau berhenti pada qayyima, maka dibaca iwaja, berikan sakta, kemudian qayyiman liyunzira disambungkan atau diberhentikan, tapi diberhentikan tidak saya anjurkan, ya. Kalau dia berhenti di situ, nanti diulang lagi dia, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini terkait masalah waqaf dan ibtida saja. Tapi secara umum ketiga peserta telah memberikan penampilan yang sangat baik sekali. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat semua, ketiga peserta sudah diberikan komentar. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Lomba Tartil Al-Quran. Ya baik, sahabat keluarga muslim, kembali di Lomba Tartil Al-Quran. Di segmen kedua atau di sesi kedua kita akan menampilkan kembali tiga peserta, yaitu ada Fakhri Haidar dari Bandar Lampung yang membaca surah Al-Baqarah 183-184. Kemudian ada Munadiyah dari Kisaran yang membaca surah Al-Ahzab ayat 59. Dan ada Nurul Umayyah dari Lubuk Pakam yang membaca surah Al-Ahzab ayat 59, dan berikut penampilannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna
min jalabibihim dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya baik sahabat semua, telah kita saksikan ketiga peserta. Dan sekarang bagaimana komentar dari Ustadz kita, dan kepada beliau kami persilahkan kembali dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Untuk ketiga peserta yang selanjutnya ini sama juga komentarnya bagus-bagus ya. Pertama ada Fakhri Haidar, ada saudara Fakhri Haidar dari Bandar Lampung. Ini membaca dengan tenang, bacaannya bagus, huruf-huruf diucapkan dengan jelas, tajwidnya juga bagus. Saya tidak punya komentar lah untuk bacaan saudara Masya Fakhri. Allah. Selanjutnya Munadiyah dari Kisaran juga bagus ya, membaca surat Al-Ahzab ayat 59. Bacaannya bagus, huruf-huruf dibaca dengan jelas, ya hanya sedikit saja pada kata rahima. Jangan terlalu panjang mat iwadnya, seperti itu. Tidak terlalu fatal sih ya, tapi perlu diperhatikan juga. Secara umum bacaannya juga sudah bagus. Yang selanjutnya ada saudari Nurul Umayyah dari Lubuk Pakam, juga membaca surat Al-Ahzab ayat 59. Ini juga penilaian saya juga sama, bacaan sudah bagus. Huruf-huruf dibaca dengan jelas, tajwid juga bagus, alhamdulillah, barakallahu fikum. Iya baik, masya Allah, alhamdulillah, ini pesertanya bagus-bagus, bagus-bagus ya. Insya Allah. Baik sahabat semua, di sesi yang kedua, masya Allah, bacaannya luar biasa. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi ketiga dengan tiga peserta. Namun kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di lomba tartil Al-Quran. Baik sahabat keluarga muslim, kembali di lomba tartil Al-Quran. Dan di sesi ketiga kita akan menampilkan kembali tiga peserta, yaitu ada Dealova Salsabila Ahmad dari Jember, Jawa Timur, yang membaca surah Al-Baqarah 183-184. Kemudian ada Dila Fernanda dari Jember yang membaca surah Al-Mulk ayat 1-3. Dan kemudian ada Faiz Abdullah dari Kota Depok yang membaca surah Al-Mulk ayat 1-3. Dan berikut penampilannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ
فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ya, telah kita saksikan ketiga peserta di sesi yang terakhir. Dan sekarang bagaimana komentar dan juga catatan untuk ketiga peserta, dan kami serahkan kembali kepada Ustaz dengan segala hormat. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Ini karena pesertanya bagus-bagus, Ustaz, yeah, saya jadi bersemangat ya. Masya Allah. Untuk adik Dialova Salsabila Ahmad dari Jember, Jawa Timur. Ini juga jauh ya, yeah, jauh dari Medan ya. Jauh dari Medan. Membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184. Penilaian saya juga sama, bagus. Sudah membaca dengan bersemangat, yeah, makharijul huruf juga baik, ya, tajwid juga baik. Hanya ada sedikit catatan pada saat membaca faman tatawwa'a khairan, saya kok mendengarnya itu tidak ada ikhfa-nya. Faman tatawwa'a khairan. Nah, ini saja catatan untuk Dialova ya, tapi secara umum bacaannya sudah baguslah ya. Kemudian ada Dila Firnanda dari Jember, ini juga jauh ini Ustaz ya. Yeah. Membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Secara umum penilaian saya bagus, hanya ada sedikit catatan ya. Pada saat membaca ahsanu amala, itu huruf ha-nya kedengaran kurang duduk. Ahsanu amala ya. Dia ahsanu amala. Kemudian huruf kha ya, pelafalan huruf kha kurang, saya rasa kurang jelas lah. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kha-nya kurang jelas saja. Kemudian pada saat membaca samawatin tibaqa, itu ada dua catatan. Pada saat membaca wa, ada waw, fathah diikuti alif, artinya itu mad tabi'i. Seyogianya dibaca dengan dua harokat saja. Tapi kedengarannya tadi dibacanya lebih daripada dua harokat. Samawatin tibaqa. Itu tibaqa, mad'iwat di sana juga kedengaran
kelebihan matnya, terlalu panjang. Seyogianya dia hanya dua harakat saja, ya. Sab'a samawatin tibaqa. Cukup. Tidak, jadi bukan sab'a samawatin tibaqa. Itu sudah kelebihan matnya. Juga pada saat membaca ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, itu wawunya pada kata tafawut kedengaran kurang jelas, ya, kurang pas dia mengucapkan wawunya tafawut, 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 ya, seperti itu. Selanjutnya ada Faiz Abdullah dari kota Depok membaca surat Al-Mulk ayat 1-3. Ini secara umum penilaian juga bagus. Hanya sedikit saja catatan pada kata tafawut. Membaca kata tafawut, kedengarannya ada sedikit sofir pada huruf ta. Ini selalu berulang-ulang saya sampaikan. Huruf ta tidak memiliki sifat sofir. Bukan tafawut, tapi tafawut. Dia memiliki sifat hamas, iya, tapi tidak memiliki sifat sofir. Barakallahu fikum. Ini adalah komentar untuk semua peserta hari ini yang umumnya bagus-bagus. Iya. Mudah-mudahan remaja-remaja kaum muslimin di berbagai tempat di penjuru Indonesia dan di penjuru dunia juga banyak yang semakin mengarah untuk mempelajari Al-Quran juga. Harapannya amin. Seperti itu, ya. Semoga Allah memberi taufik. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sahabat semua. Alhamdulillah semua peserta sudah diberikan catatan, komentar dan juga penilaian. Dan kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode berikut. Dan kita akan menampilkan kembali peserta-peserta lainnya. Dan untuk kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.